Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. Saudara-saudara muslimin muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Malam ini kita sama-sama berkongsi berkenaan tentang kategori mendirikan salat. Umat Islam di seluruh dunia telah membentuk jumlah lebih kurang 1.62 billion. Ini statistik kajian daripada Biro Rujukan Penduduk Dunia. Pada tahun 2012, penduduk dunia membentuk 7.12 billion. Ini berarti jumlah umat Islam di seluruh dunia 23% daripada jumlah penduduk dunia. Tetapi sekarang yang bertambah jumlahnya karena ramai orang non-muslim berlomba-lomba memeluk Islam. Barusan terjadi peristiwa di Masjid An-Nur di New Zealand yang meninggal berapa puluh orang saja, tetapi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala di sebalik peristiwa itu ternyata ramai orang-orang non-muslim berlomba-lomba memeluk Islam. Itu hikmah di sebalik peristiwa yang menyedihkan. Sekarang 2019 sudah tentu lebih banyak jumlahnya orang-orang Islam. Pada amnya mereka telah mengetahui bahwa sholat lima waktu itu disenaraikan dalam rukun Islam. Persoalan ini perlu diketengahkan, sama-sama kita kongsi. Berapakah jumlah orang muslim yang mendirikan sholat? Sebab ada seorang muslim itu hanya nama. Ada yang tidak sholat. Ada sholatnya yang tidak konsisten, tidak istiqomah. Nah, oleh karena itu bagi tiga saja supaya kita mudah paham bahwa mereka melaksanakan kewajiban sholat dapat dibagi kepada tiga kategori, yaitu kategori E, melaksanakan sholat dengan tekun, dengan konsisten. Kategori B, tidak konsisten mendirikan sholat. Dan yang kategori C, langsung tidak sholat, tarikus sholat wal'iyadillah. Kategori E, kelompok ini ada tiga bahagian. Yang pertama, mendirikan sholat dengan tekun berdasarkan ilmu, ilmu dan iman yang ada mereka, sehingga
berjaya mereka itu menaikkan salat dengan khusyuk. Dan yang kedua, menaikkan salat dengan berdasarkan ilmu dan iman juga, namun mereka masih sering gagal untuk mencapai khusyuk. Jadi kalau kita tapis, yang betul-betul mendirikan sholat, jumlahnya sudah mengurang, ya kan? Maka mudah-mudahan saudara-saudara hadirin semuanya yang mencintai ilmu akan meningkat imannya, mantap imannya, akan menggerakkan kita cenderung mengerjakan amal soleh, terutama sholat lima waktu. Dan yang ketiga, mendirikan sholat tanpa berdasarkan ilmu, hanya ikut-ikutan saja. Sholat yang dilakukan sama saja dengan sholat ketika mereka masih kanak-kanak dahulu. Tiada peningkatan dan tidak ada usaha untuk mengharusi sholat. Kita tahu dulu berada di hariban ibu bapak, mungkin pada waktu itu belum ramai asatidzah, maka ibu bapak yang memantau. Kalau waktu itu ada ustaz, ada ustazah, mungkin mak bapak memanggil mereka untuk mengajar putra-putrinya, ataupun mungkin ada di musalla atau di surau atau di masjid, dihantar ke masjid untuk belajar ilmu agama. Pada lazimnya kalau dulu belajar, apabila belajar ngaji, belajar Al-Quran, sekaligus belajar tentang sholat. Nah, oleh karena pada waktu itu sholat baru diperkenalkan sebagai foundation, sebagai asas, maka sudah tentu bacaannya ambil yang ringkas-ringkas saja. Maka ternyata pada waktu itu surah yang diajarkan kepada anak-anak mengambil surah yang paling pendek. Agak-agak surah apa yang pendek? Saya rasa semua jemaah hafal ini surah. Sebab ustaz-ustazah dulu ajar kita dengan surah yang paling pendek agar anak cepat menghafal. Surah apa? Ya, surah apa yang paling pendek? Surah Inna A'tayna Lillah. Ya, Al-Kautsar. Semua hafal kan? Coba kita coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kan hafal semua kan? Nah, itu. Kenapa ustazah atau ustaz para itu mengajar surah yang pendek? Karena surah itu mudah dan lagi pendek, lagi supaya dapat mengajar dari bab yang lain, terutama sekali yang paling rumit untuk diajarkan, yaitu doa iftitah dan tahiyat. Kalau Fatihah insyaallah cepat, tapi doa iftitah sampai hari ini masih ada yang belum hafal kalau tidak dihalusi lagi. Mungkin hafal tapi tajwidnya asal boleh. Mana panjangnya, mana pendeknya, ataupun tebal tipisnya. Maka doa iftitah dan tahiyat itu perlu diulang kaji. Jangan sampai menggunakan bacaan-bacaan semasa kita masih dalam waktu kecil di kampung dahulu. Haluskan, pentingkan. Surah pun tak boleh hanya inna atau inna. Bukan hanya kul huwallahu ahad saja,
bahkan surah-surah lain perlu anda menghafal. Al-Kafirun, ya kan? Qul huwallahu ahad, termasuk idza jaa, kan? Idza jaa nasrullah wal idza jaa nasrullah al-fath, kan? Apa surah surah al-falak, an-nas, dan pendek-pendek dulu. Tapi alhamdulillah hari ini karena ramainya asatidzah dan ramai pencinta-pencinta ilmu belajar, sekarang bukan hafal yang surah pendek-pendek saja, bahkan surah panjang-panjang pula. Tetapi Nur, ada di sana masih ada yang tidak hafal surah-surah lain, hanya itu saja. Mungkin bacaan mereka yang tak mau ke masjid, tak mau mahalus lagi sholat, boleh jadi bacaannya masih belum tepat. Tapi alhamdulillah bagi saudara-saudara sekalian, alhamdulillah sering datang ke masjid, kerap ikuti kuliah, kerap juga belajar Al-Quran. Ibu bapak sekalian, pastikan anak-anak pandai membaca Al-Quran. Bukan tahu baca Al-Quran, pandai. Harus pandai membaca Al-Quran, yakni dengan tajwidnya sekali. Jangan sampai anak-anak kita buta. Buta apa? Bukan buka mata, bukan buta mata, buta huruf. Jangan sampai anak kita buta huruf Al-Quran. Tidak ada alasan kita mengatakan bahwa tak ada ustaz yang nak mengajar. Sekarang ustaz sudah begitu banyak, maka kalau tak mau datang ke masjid, panggil ustazah, panggil ustaz mengajar di rumah, tak apa-apa, betul? Di mana-mana masjid ada pelajaran Al-Quran dengan tajwidnya, bahkan dengan tafsirnya sekali. Insyaallah, tuan-tuan dan puan sekalian yang sudah pandai baca Quran, pastikan lagi dengan tafsirnya, supaya tambah khusyuk ketika kita sholat. Baik. Tidak tekun surat, kenapa? Kenapa sembahyang kadang-kadang tinggalkan, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak? Nah, ini yang pertama. Sorry. Kategori ini, kelompok ini mendirikan sholat tidak konsisten. Kelompok ini mendirikan sholat tidak istiqomah. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Ini on off. Apa sebabnya? Apa punca dari seseorang itu tidak konsisten mendirikan sholat? Ada dua perkara. Yang pertama pengaruh dalaman, yakni imannya tidak mantap. Yang kedua pengaruh luaran, pengaruh lingkungan, seperti pengaruh kawan, ya, mungkin pengaruh keluarga juga. Maka disitulah sembahyang tidak dapat dilakukan dengan konsisten. Untung kalau kita mempunyai sahabat, mempunyai teman kerja, kemudian sama-sama ahli ibadah, waktu time makan tengah hari sempat ke masjid, oh luar biasa. Bagaimanapun perlu datang ke masjid untuk belajar juga. Kalau dia bisa tengah hari ada masjid kuliah zuhur, datang juga menambahkan kemantapan iman. Ada kuliah duha, ada kuliah zuhur, ada kuliah senandung senja menjelang maghrib, ada kuliah maghrib, ada kuliah isya. Ya perlu kita mendengarkan ceramah-ceramah untuk kita meningkatkan mutu iman kita. Dan disitulah akan kian bertambah semangat untuk kita mengerjakan amal soleh. Jangan suka buang-buang masa. Ya, gunakan masa sebaik mungkin untuk kita belajar. Tak akan rugi, insya Allah. Baiklah, jangan malu belajar.
Jangan malu belajar, Pak Ustaz. Saya ada tua, Pak Ustaz. Macam mana belajar Quran? Mak bapak dulu tak ajar Quran. Jangan salahkan mak bapak. Kita sudah tua, sudah dewasa. Berpikirlah, ya. Jangan salahkan mak bapak. Sekarang ilmu sudah di sana sini diajarkan. Maka kita harus bergerak bersama kawan-kawan. Karena iman yang tak mantap ini bisa lemah, layu. Al imanu yazidu aw yanqus. Iman itu kadang-kadang yazid bertambah, aw yanqus kadang kurang. Maka perlu kita harus senantiasa dicas, yakni diisi dengan keimanan. Nah, jadi begitu juga ibu sekalian, pastikan anak-anak kita di rumah itu mendekat sholat. Hatta anak kita sudah sekolah madrasah sekalipun, di rumah alat tanggungan mak bapak, ingatkan dia untuk sholat. Kalau di madrasah, tanggungan, ya, tanggungan ustadahnya, tanggungan ustadnya untuk sama-sama mendekat sholat berjamaah. Di rumah juga kita sama-sama ajak mereka mendekat sholat dengan berjamaah sama-sama keluarga. Waktu maghrib tutup TV, ya. Kemudian suruh bentang sajadah, semua pergi milih air ambil wudu, sholat berjamaah maghrib. Nikmatnya luar biasa. Kemudian begitu juga terutama sekali subuh, mereka semuanya ada di rumah ya bukan? Maka mereka bangunkan, ya, bangunkan mereka. Kalau boleh bangunkan lebih awal sedikit untuk mereka bisa sembahyang tahajud, ya kan? Ajar mereka walaupun dua rakaat, walau bi rakaatain shallu bil laili wa rakaatain, salatlah kalian waktu malam walaupun hanya dua rakaat. Tapi bapak dan ibunya bukan dua rakaat, sudah bangun lebih awal, bikin 8 rakaat, 8 tak boleh, 6 rakaat, 6 tak boleh. Paling tidak 4 rakaat sudah bagus. Biasakan macam itu insyaallah sampai akhir hayat. Anak-anak kita lah ya. Termasuk sholat qobliyah ba'diyah, masuk adzan subuh, ajak mereka berdiri untuk mendirikan sholat sunat fajar. Usolli sunnat al-fajri rakaataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat fajar 2 rakaat karena Allah. Ambil kitabnya, amalan rutinnya, rutin syabdikasyabdiknya, baca. Habis sembahyang sunat fajar, nak baca apa? Allahumma Rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. 3 kali atau sekali. Baru kita baca doa Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ini doanya Nabi. Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata putra Nabi Ibrahim dan keturunan semuanya, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu keturunan Nabi Ibrahim. Berkat doa Nabi Ibrahim semuanya tekun mendirikan salat. Baru baca doa Allahumma barik li fi dzurriyyati wa fiqhum li ta'atika wala tawfiqhum li ta'atika wala tadurruhum warzuqni mirhum. Minta keberkatan dengan Allah memberikan kita keberkatan, anak-anak kita berkat di mana membawa kebaikan, ketaatan dan tidak mendatangkan berbahaya. Itu bagus. Habis itu lalu kita berjamaah sholat subuh. Nikmat. Maka di mana rumahnya seorang itu konsisten, ada saja sembahyang berjamaah, maka rumah itu akan bersinar terang dan dirahmati, diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini biasakan macam ini, latih anak-anak kita. Baik. Hadirin dan hadirin sekalian,